Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pasti dia akan tepati untuk kita. Pada saat kita berada di dunia ini, biarlah kita juga mau terus melatih kehidupan kita untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Karakter yang begitu sempurna yang dia sudah teladani bagi masing-masing kita. Biarlah dengan setiap usaha-usaha yang kita lakukan pada saat ini, kita terus mengandalkan dia. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya semuanya itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Hendaklah Terangmu Bercahaya. Ayatnya terdapat dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Para utusan kemurahan diperlukan di seluruh dunia. Ada panggilan bagi keluarga-keluarga umat Tuhan untuk pergi kepada masyarakat-masyarakat yang berada dalam kegelapan dan kesalahan. Pergi ke ladang-ladang di luar negeri, mengenal akan kebutuhan sesamanya manusia dan untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Sekiranya keluarga-keluarga demikian mau bermukim di bagian-bagian dunia ini yang masih gelap, tempat-tempat yang rakyatnya diselimuti dengan kegelapan rohani, dan membiarkan cahaya kehidupan Tuhan bersinar melalui mereka, betapa suatu pekerjaan yang mulia dapat dilaksanakan. Ya, jadi ini panggilan bagi masing-masing kita. Ya, bagaimana Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama. Kita mempunyai talenta yang berbeda-beda sehingga talenta itu dapat kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Tuhan akan memakai setiap umat-umatnya untuk pergi ya ke ladang-ladang di luar negeri yang mengenal akan kebutuhan sesamanya manusia dan juga kepada orang-orang atau masyarakat yang berada dalam kegelapan dan kesalahan. Kemudian di sini dikatakan bahwa Tuhan bersinar melalui mereka, betapa suatu pekerjaan yang mulia dapat dilaksanakan. Ya, tapi dengan kita harus meminta tuntunan Tuhan dengan berdoa, ya meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, pada saat terang kita bercahaya kepada orang lain, ya biarlah terang itu datangnya dari Tuhan. Ya, sehingga kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita lakukan, maka kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, dikatakan ada panggilan bagi keluarga-keluarga umat Tuhan untuk pergi kepada masyarakat. Ya, jadi setiap keluarga-keluarga di dunia ini, ya Tuhan memanggil mereka. Pribadi lepas pribadi kita juga, Tuhan memanggil kita ya untuk datang kepadanya, untuk dapat melayani dia dengan sepenuh hati kita. Pekerjaan ini menuntut pengorbanan diri. Sementara banyak orang menunggu sampai setiap rintangan diangkat, pekerjaan yang bisa mereka lakukan sekarang dibiarkan terbengkalai. Dan banyak orang sedang sekarat tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan. Demi keuntungan komersial atau untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, sebagian orang akan mencoba masuk ke wilayah-wilayah baru dan dengan gembira berkorban dan menahan kesukaran. Tetapi betapa sedikit orang mau memboyong keluarga mereka masuk ke wilayah-wilayah yang membutuhkan kabar selamat itu demi kepentingan sesama manusia. Ya, jadi inilah yang terjadi sekarang ini. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Ya, pada saat firman ini datang kepada kita, menasehati kita, biarlah kita dapat membuka akan pintu hati kita. Ya, walaupun dalam hal pengorbanan diri ini sangat sulit bagi kita manusia biasa, tetapi kembali lagi Tuhan menjanjikan
bahwa di dalam melakukan pengorbanan diri ini, Dia akan memberikan kedamaian yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Kedamaian surga itu akan menyelimuti kita. Ya, karena kita tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mungkin hal seperti ini yang dapat orang-orang terima sangat-sangat sedikit. Mungkin hanya sedikit keluarga-keluarga yang mau, yang memboyong akan keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, tapi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan kembali lagi memberikan kita hal yang baru. Hal yang harus kita uji. Ya, Tuhan mengatakan, "Ujilah aku apakah aku setia." Ya, tentu ini adalah suatu tantangan bagi kita. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan menyerahkan semuanya, kehidupan kita seluruhnya. Maka disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Jadi firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, pada saat terang kita ingin bercahaya kepada orang lain, dibutuhkan satu pengorbanan sebagaimana Kristus sudah berkorban untuk kita. Ya, walaupun kita tidak akan mungkin ya tidak akan menyampai sama seperti Yesus, Dia mengorbankan akan dirinya untuk mati di kayu salib. Ya, mungkin kita hanya mengorbankan harta kita, mengorbankan ego kita. Ya, apakah kita mau melangkah untuk melakukan itu? Ya, karena Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Ya, pada saat kita ingin memasuki suatu pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, ya pasti akan banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, di detik-detik kedatangan Tuhan ini, setan tidak tinggal diam. Dia akan menyerang kita dari berbagai sudut. Ya, dikatakan kemarin kami di tempat ini, ya bagaimana kami mengadakan renungan setiap malam. Dan pada saat itu dikatakan bahwa malaikat Tuhan ya telah masih menahan akan empat mata angin itu. Ya, pada saat dia menahan empat mata angin itu, tentunya ada celah-celah yang terbuka. Ya, tentunya ada hembusan. Ya, angin yang akan keluar. Dan disitulah bagaimana terpaan itu akan datang kepada setiap umat manusia. Ya, walaupun malaikat itu masih menahan, tetapi ada hembusan-hembusan itu yang keluar sedikit. Dan disitulah kita harus melatih kehidupan kita saat ini. Ya, untuk tetap kuat di dalam prinsip kebenaran Tuhan. Ya, biarlah kita mau terus melatih akan kehidupan kita. Walaupun mungkin kita mengalami kesukaran, mengalami masalah, tetapi jangan kita lari dari semuanya itu. Biarlah kita hadapi itu dengan meminta tuntunan dari Tuhan. Ya, apa yang kita sudah lakukan tentunya kita harus pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita. Menjangkau manusia dimanapun mereka berada, apapun kedudukan atau keadaan mereka, dan menolong mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Inilah pelayanan yang sejati dengan usaha. Demikian engkau akan memenangkan hati mereka dan membukakan jalan menuju jiwa-jiwa yang sedang binasa itu. Ya, jadi dalam setiap pekerjaan Tuhan, ya kita mungkin tidak akan tahu ya bahwa jiwa-jiwa itu mereka merasa tersentuh hatinya. Ya, mereka merasa bahwa dengan nasihat firman Tuhan yang kita sampaikan atau kita ucapkan, ya di situ mereka akan merasa bahwa diri mereka akan tergejolak. Ya, mereka akan mencari kebenaran itu sampai mereka dapatkan. Ya, mungkin kita tidak melihat hasilnya, tapi nanti di akhir nanti kita akan tahu itu semua. Ya, bahwa umat-umat Tuhan yang sangat merindukan akan firman Tuhan itu sangat-sangat banyak. Ya, mungkin kita tidak tahu sekarang, tapi pada akhirnya kita akan mengetahui. Ya, walaupun mungkin pekerjaan kita melihat hanya begitu-begitu saja. Bahwa kita melihat bahwa apa yang kita lakukan mungkin tidak berguna, tetapi ada suatu hal yang sangat menarik.
Ya, inilah pelayanan yang sejati. Bila kita kerjakan dengan sepenuh hati kita, maka kuasa Roh Kudus itu akan luar biasa untuk menyampaikan itu kepada setiap umat manusia. Dalam segala pekerjaanmu, ingatlah bahwa engkau terikat dengan Tuhan sebagai bagian dari rencana penebusan yang besar itu. Kasih Tuhan melalui arus yang menyembuhkan akan menghidupkan. Ya, sementara engkau berusaha menarik orang-orang lain di dalam lingkaran kasihnya, biarlah kemurnian bahasamu, ketulusan pelayananmu, kegembiraan sikapmu, itu semua menyaksikan kuasa anugerahnya. Ditulis di dalam Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 333 dan 334. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi. Ya Tuhan, kasih Tuhan melalui arus yang menyembuhkan dan menghidupkan itu harus mengalir melalui kehidupan kita. Ya, jadi biarlah teladan Kristus pada saat dia berada di dunia ini. Ya, kita boleh doakan itu dengan sepenuh hati kita sehingga kita juga dapat menerima akan kasihnya, sehingga kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, biarlah terang-terang sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain, biarlah itu menjadi suatu makna yang indah bagi mereka, sehingga mereka juga tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, dalam segala pekerjaan kita, ingatlah bahwa kita terikat dengan Tuhan. Ya, jadi pekerjaan apapun yang kita lakukan, baik itu kecil maupun itu besar, ya itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus lakukan itu dengan setia. Kita harus lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, jadi di sini juga dikatakan dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya dengan sepenuh hati kita, maka kita akan memenangkan hati mereka dan membukakan jalan menuju jiwa-jiwa yang sedang binasa. Ya, jadi banyak orang-orang di luar sana yang mereka merasa mereka sudah tidak berguna lagi, mungkin mereka merasa putus asa. Ya, tetapi dengan cahaya yang kecil yang kita berikan kepada mereka, ya mereka akan melihat itu dan mereka akan tahu bahwa inilah jalan kebenaran itu. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus bersandar kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan dengan terus mengandalkan Dia. Apapun yang terjadi, biarlah nasihat ini akan menjadi bagian masing-masing kita. Biarlah kita dapat terus mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, biarlah pengorbanan yang Dia berikan itu jangan pernah kita sia-siakan, tapi biarlah kita mau juga untuk dilatih untuk mempunyai teladan seperti Kristus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat, dapat menjadi cahaya-cahaya yang dapat menerangi akan seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati.